Okay, live. Rasa baru live ke? Hai, hai, hai semua. Selamat datang sekali lagi ke sesi live celoteh Dr. Mala hari ini 10 Mac 2022, 9 malam seperti yang dijanjikan. Saya bersama-sama dengan anda live hanya di Facebook dan juga YouTube celoteh Dr. Mala. Alright. Siapa ingat apa topik kita pada hari ini dan apa you all rasa hashtag yang sesuai untuk kita pada hari ini? You all tolong letak dekat ruangan komen. Siapa yang dah live, siapa yang dah nampak saya ke udara, tolong letak reaction, bagi thumbs up. Siapa yang dengar daripada awal, tolong bagi saya thumbs up. Sebab saya tak nampak lagi any traffic, saya tak nampak lagi apa-apa. So, hi Pavitra Devi, viewers daripada YouTube, thank you so much. Congrats sebab survive ujian yang bernama COVID yang diturunkan oleh Tuhan kepada anda. Kepada semua survivor COVID pada hari ini yang bersama-sama dengan saya, first and foremost, I would like to express that you guys are great dan dalam pandemik, the greatest pandemic of human nature kita panggil COVID-19 ni, apabila anda berjaya keluar daripada jangkitan ini, berjaya menghadapi ujian ini, you guys are really great. Especially yang satu keluarga COVID, yang especially satu keluarga COVID ada anak paling kecil seorang je yang negatif, ataupun semua negatif, mak je positif, ujiannya terlampau tinggi. Alright, so kepada semua yang bersama-sama dengan saya live pada hari ini, tolong letakkan hashtag COVID-19, hashtag COVID survivor, hashtag post COVID ya. Mudah-mudahan orang yang mencari ilmu tentang topik ini boleh sampai ke video ini dan boleh apa ni orang kata, dapat ilmu dan dapat sedikit sebanyak apa ni orang kata perkongsian ya, sedikit sebanyak information daripada sesi yang saya kongsikan pada hari ini. Alright, siapa yang belum share lagi, tolong sharekan video ini di wall anda dengan hashtag ataupun dengan caption post COVID. Alright, dan saya berudara ke udara daripada Ceras hari ini, daripada Columbia Asia Hospital Ceras, dan cuaca tadi hujan sekejap, lebat sekejap, lepas tu berhenti, sekarang mendung-mendung lah. Orang kata macam mana malam doktor nampak mendung, nampak lah macam sekejap lagi nak hujan balik gitu kan. Tak stabil lagi cuaca. Alright, cuaca di tempat anda bagaimana? Macam biasa, di awal rancangan live Celoteh Dr. Mala, saya akan ambil kedatangan. So saya nak tengok sikit hari ni. Okay, hari ni saya nak tengok komen dua-dua daripada YouTube dan juga Facebook. So saya nak tengok siapa yang first bagi tahu Norzat, Team Celoteh Dr. Mala COVID-19 My Stories hadir. Alright, Norzat memanglah kena hadir kan? Hashtag post COVID. Alright, tolong tag kawan-kawan anda, ahli keluarga, kenalan dekat office, jiran, tetangga, besan, biras semua, siapa-siapa yang post COVID, sedang quarantine COVID, tolong tag mereka. Kita nak sharekan X-ray sebenar, kita nak sharekan CT scan sebenar untuk ilmu bersama-sama pada malam ini, dan saya akan bawakan pakar yang memegang title antara pakar paling handsome di tempat saya bekerja. Okay, sebelum tu saya nak you all bagi kedatangan. You all dengar daripada mana? You all dari PJ Selangor, Azzy Timi, viewers daripada Facebook. Yay! Alright, siapa lagi? Siapa lagi? Di Kak Hafizah Haji Abdul Latif daripada JB. Hai, saya nak tengok lagi daripada mana. Saya nak tengok lagi komen daripada YouTube juga. Hai Dr. Mala dari Jitra Kedah, lapor. Jasni Saleh, alright. Ada orang Kajang tak? Ada orang Ceras tak? Saya nak juga tengok tag daripada orang. Hai Tina Lawrence dari Sibu Sarawak. Saya nak tengok juga kedatangan daripada orang Terengganu dan juga Kelantan, sebab hari tu saya ada follower yang DM. Dia kata, doktor kalau ada kedatangan daripada Kelantan, doktor selalu tak baca nama saya, dia kata. Jadi mana Kelantan? Mana orang Kelantan? Mana orang Terengganu? Hai Jay Sakinah daripada JB. Hai, hai JB hadir. IR Mizan, wow, engineer dengan IR Mizan daripada Kedah hadir, yes. Miss Ida daripada Kinarut, Sabah. Okay, kita masih ada orang yang masuk daripada Kajang ni, orang kampung, Ana Abdullah. Alright, daripada Setapak KL. Alright, kita nak ambil lebih banyak kedatangan. Tolong tag rakan-rakan anda, tolong share dekat wall anda, tekan share dan letakkan caption post COVID ya, ataupun paru-paru COVID. Doktor pakar sendiri akan menerangkan kepada anda perubahan-perubahan yang berlaku kepada X-ray, kepada paru-paru anda mengikut kategori COVID, ketika COVID, selepas COVID, CT scan dan sebagainya. Jadi banyak ilmu kita nak kongsi hari ni. Kita tak nak kedekut ilmu, kita tak nak
apa ni orang kata, kita tak nak simpan sorang-sorang. Kita nak share with as many people as possible. Jadi tolong tag, tolong share. Sementara tu, apa yang saya nak buat adalah, okay, saya nak berbincang sedikit, sedikit saja, bagi saya ruang 3 minit sebelum saya bawakan pakar kepada anda, iaitu saya nak bercakap tentang vaksinasi kanak-kanak ya. Menteri Kesihatan YB Gaji Jamaluddin dah cakap ya. Dia kata apa ni, vaksinasi kanak-kanak buat masa sekarang baru 30%. Baru 30%, iaitu agak rendah ya, sangat rendah daripada yang dijangkakan. Alright, dan anak saya yang sulung berumur 8 tahun yang layak menerima vaksin COVID, sebab adik nombor 2, anak saya nombor 2 tak layak lagi. Dia lahir November, jadi November nanti baru 25 tahun, maka dia tak layak lagi untuk divaksin. Jadi anak saya Yusha Anwita 8 tahun baru hari ini pukul 4:30 petang tadi saya dapatkan vaksin Pfizer dos pertama dia di Axiata Arena. Selepas ya, selepas saya berniat dan bernazar saya hanya akan vaksinkan anak saya selepas adanya jawapan kepada kematian mendiang Ravnish Kumar. Ya, dan saya masih agak sebak sedikit sebab saya pun tengok video mak ayah dia sebagai ibu sebagai ibu yang juga punya anak kecil. Kita faham, kita faham apa yang dilalui oleh seorang ibu Maka saya tak komen langsung tentang kes Ravnish Kumar sebab saya nak menghormati diorang punya grieving process, kita panggil. Alright, tetapi saya niatkan dan saya nazarkan agar dia mendapat satu jawapan sebagai seorang ibu, sebagai ayah yang meratib kematian dan kehilangan anak mereka. Mereka mencari satu mereka mencari satu jawapan, mencari satu keadilan. Tak kisahlah ia disebabkan ataupun tidak disebabkan oleh vaksin, doesn't matter. As long as dia dapat satu jawapan, ia sudah cukup. Jadi itu yang saya niatkan, itu yang saya nazarkan. Saya rasa di antara ibu bapa, sesama parents, terutamanya yang punya anak kecil, kita tiada prejudis, kita tak ada satu kita tak ada satu pecahan yang kita ni anti-vaksin, kita ni pro-vaksin. No, kita semua ibu bapa. Kita semua nak buat yang terbaik kepada anak kita. Alright, so apa yang berlaku adalah dia dah dapat jawapan, maka sebagai seorang ibu, saya dah dapatkan vaksin untuk anak saya hari ini. Hopefully, anak saya dapat dilindungi daripada kesan sampingan serius dan juga kesan sampingan dan juga dapat dilindungi daripada jangkitan COVID-19. Alright. Okay, alright. Jadi kepada ibu bapa yang nak dapatkan opinion tentang vaksinasi kanak-kanak, pick kids untuk kanak-kanak anda, saya dah cakap saya bukan pakar. Tolong cari doktor-doktor yang berdekatan dengan anda, sama ada doktor di GP klinik ataupun doktor pakar pediatrik. Contohnya kalau dekat Colombia ada Dr. Kenneth, Dr. Hugh, Dr. Vijaya Mohan, dia boleh cari, ataupun mana-mana doktor pediatrik berdekatan dengan anda untuk dapatkan informed consent one by one, dapatkan opinion. Belanjalah RM50 ke RM100 ke, pergi jumpa doktor ni, bayar consultation, tanya dia, doktor tolong check anak saya sebagainya, apa nasihat doktor. Ni doktor malah tak nak bagi opinion online kepada anak-anak anda sebab anak-anak kita sangat-sangat berharga. Dan saya doakan segala-galanya untuk anak-anak anda dan anak-anak saya, anak-anak kita semua dilindungi, dan sebagai ibu bapa kita diberikan kekuatan sebab tak kisahlah kita memilih untuk memberi vaksinasi ataupun tidak memberi vaksinasi kepada anak-anak kita. Kita semua datangnya daripada kalangan ibu bapa yang hanya nak buat yang terbaik kepada anak-anak kita. Alright, so itu sedikit sebanyak pesanan saya berkenaan dengan vaksinasi kanak-kanak. Jangan terpedaya dengan dakyah-dakyah di Facebook dan online. Jangan terpedaya dengan sharing dan sebagainya di online. Dapatkan nasihat khusus daripada pakar khusus untuk anak anda. Ya, daripada pakar kepada khusus untuk anak anda, dan bawa dia pergi jumpa, check dan dapatkan nasihat. Itu adalah cara yang terbaik. Saya pasti kawan-kawan saya yang di klinik, di GP, di doktor-doktor pakar pediatrik, di swasta dan sebagainya, more than happy untuk memberikan konsultasi berkenaan dengan vaksinasi kanak-kanak sebegini. Alright, sesak nafas sikit. Tak nafas sikit guys, tak nafas sikit. Okay, ada sebab kenapa sekarang saya tak cakap macam bertih goreng daripada dulu. Dakyah, betul lah dakyah kan. Alright, sebelum saya jemput pakar pada hari ini ataupun tetamu pada hari ini, saya nak cakap
This beautiful scrub is sponsored by FA Scrub, ada dekat bawah, you all boleh cari kat sana. So saya nak bawakan pakar yang akan bersama-sama dengan saya hari ini, Dr. Azlan, pakar radiologis daripada Columbia Asia Hospital Ceras. Hi Dr. Azlan. Hi, hi Mala. How are you, Doctor? Ah, baik. Okay. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada viewers Cholati Dr. Mala pada malam ini. Yeay. Okay, Doktor, kita orang nak bully Doktor sikit. Cuba Doktor perkenalkan diri. Okay. Saya Dr. Muhammad Azlan. Sekarang bekerja sebagai pakar radiologi di Hospital Columbia Asia Ceras. Mula bertugas di sini, I think sejak 2 tahun yang lalu lah. Okay, Dr. Azlan undergrad di UKM, betul? Betul. Kepakaran di di UKM juga, betul? Ya, betul. Okay, so soalan saya, mula-mula jumpa wife dekat mana? Mula-mula saya jumpa wife di college matrikulasi di Columbia lah. Itu keluar kisah cinta dia, guys. Okay, so ini bercinta daripada matrikulasi ni. Okay, soalan kedua, Doktor, kita pergi soalan yang lebih serius. Dalam banyak-banyak bukit yang Doktor pernah bagi kat wife, berapa pengurus yang paling banyak yang Doktor pernah bagi? Saya rasa 1 dozen rasanya. Wow, 12 kuntum lah. Masa study dululah, dah lama lah. Wife tengah tengok ni, jangan tersalah, Doktor. Okay lah, kita tak nak bully dah Dr. Azlan, walaupun saya ada prepare few more questions untuk bully dia. Dr. Azlan dah kahwin, guys, dia ada 4 orang anak, 2 lelaki, 2 perempuan. He's very sweet, very nice. Okay Doktor, Doktor dah ada dalam bidang radiologi ni daripada MO sampai sekarang dah berapa tahun dah Doktor? 7 tahun dah saya sebagai pakar radiologi. MO? MO actually saya tak bekerja di bidang radiologi, actually di bawah Jabatan Kesihatan Negeri masa dahulu, di bawah enforcement, dan sebelum tu pun MO di bahagian pembedahan neurosurgery sebelum saya menceburi bidang radiologi lah. Patutlah. Alright, so on average agak-agaknya lah, kalau congak je, berapa banyak X-ray Doktor dah tengok dalam hidup Doktor? Allah, kalau setakat dah 7 tahun tu saya rasa dah tak terkira lah, berapa ribu pun saya tak tahu. Memang 50,000 sampai 50,000 maybe, tak tahu. Sebab I think X-ray tu memang banyak lah. X-ray, CT scan adalah satu anggota macam bread and butter dalam radiologi. So everyday kita akan tengok X-ray dan juga CT scan, MRI. So memang nak kata berapa bilangannya memang tak terkira lah actually. Alright, okay. Siapa yang rasa suara Dr. Mala dengan Dr. Azlan clear hari ni, boleh bagi thumbs up dekat ruangan komen so that kita orang tahu. Siapa yang rasa tak clear, boleh cakap dekat ruangan komen ni sebab saya dengar suara Dr. sangat-sangat clear. Okay Doktor, tapi kan Doktor kata dah berpuluh ribu X-ray yang Doktor pernah tengok. Bila mula-mula COVID ni wujud kan, agak lain sikit tak cara nak tengok X-ray, cara nak report, agak. Because COVID ni sebagai MO dekat kecemasan kan, bila tiba-tiba ada COVID, berubah sikit lah cara protokol kita, cara nak rawat patient, kena swab dulu dan sebagainya. Jadi flow tu berubah sikit. Dengan radiologi macam mana? Macam ada perbezaan sikit tak? Oh, memang lain lah. Actually masa COVID tu melanda, actually even kita di bahagian radiologi pun actually tak tahu actually apa dia punya klasik finding dalam chest X-ray. Nobody knows actually masa datang tu. So apa yang kita jangka is mungkin just macam infection yang macam yang kes-kes bacteria infection semua tu lah. So sehinggalah kita first time jumpa memang agak terkejut, because is memang different daripada whatever jenis-jenis jangkitan yang pernah kita jumpa sebelum ni. Saya memang masa di hospital kerajaan dahulu memang suka tengok X-ray untuk bahagian paru-paru, CT scan, sebab saya akan buat biopsi semua. So bila munculnya COVID ni, kita memang tak ada idea actually macam mana actually dia punya findings actually dalam X-ray tu. Memang totally berlainan. Sehinggalah satu kajian dijalankan, diorang kata this is memang finding macam ni, baru kita akan dapat. Memang terkejut lah, memang totally berlainan.
Alright, okay. Alright, so doktor, hari ni saya dah janji kepada viewers dan juga followers Floti Dr. Mala yang Dr. Azlan akan berkongsi dengan kita orang ilmu tentang X-ray paru-paru. Especially yang berkaitan dengan COVID. Apakah perubahan yang berlaku? Sebab kita tahu COVID ni dia paling selalu dengan paru-paru. Itu yang paling kerap. Jadi first of all kan Dr. Mala nak tanya kepada viewers malam ni, berapa orang yang sekarang tengah dalam kuarantin? Dan berapa orang yang dah post COVID? Boleh letak dekat ruangan komen, kita nak tengok. Sebab sebenarnya buat masa sekarang lah kan, dengan pandemik dah masuk tahun ketiga, saya rasa a lot of people dah go through COVID sebenarnya. So siapa yang dah post COVID boleh tulis kat ruangan komen, saya nak tengok. Doktor, boleh tak doktor startkan penerangan dengan X-ray paru-paru yang biasa? Macam mana kalau normal, kalau kita sihat, kita apa ni orang kata, kita tak ada apa-apa, bukan saja COVID, saya tak ada TB, saya tak ada jantung bengkak, saya tak ada apa-apa, macam mana rupa bentuk X-ray, boleh tak doktor terangkan? Okay, untuk COVID imaging ni, dia ada yang utama biasanya kita buat adalah ada dua jenis imaging. Satu is X-ray dada, kita panggil dia chest X-ray. Yang kedua adalah CT scan. Ini adalah antara imaging yang utama kita buat untuk melihat apakah penemuan klasikal dalam COVID. Untuk sebagai first line imaging, sekiranya patient kita suspect ataupun diagnose mengalami apa ni, ada jangkitan COVID, chest X-ray adalah antara imaging yang paling awal kita akan buat. So ini adalah contoh, saya rasa ramai tahu ini adalah X-ray dada yang biasa kita jumpa. Kita akan datang bila ada jangkitan, orang doktor akan minta buat X-ray dada, medical check-up. So ini adalah contoh yang X-ray dada yang normal. Tuan-tuan dan perempuan dapat lihat, actually X-ray dada ini sangat cantik. Okay. Yang hitam tu adalah kenapa dia hitam, sebab bila kita ambil X-ray dia akan ada pancaran radiasi. So pancaran radiasi ni akan diserap oleh tisu-tisu di dalam badan kita. Paru-paru ni dia tak ada tisu, dia cuma angin saja. And so that's why tak ada apa-apa X-ray yang dia, that's why dia nampak hitam saja, cantik saja dua belah tu selari kan. So tengah-tengah tu kita panggil dia mediastinum, di mana ada salur darah, ada jantung kan. Dan ya itulah, dan juga kalau ada apa-apa yang benda-benda kita nampak tengah tu dia lebih putih lah. So basically X-ray yang normal, dua-dua belah paru-paru tu dia akan nampak hitam, tak ada apa-apa putih di dalamnya, kecuali salur darah saja yang kita nampak yang macam ada garisan-garisan tu saja. Okay, tapi dia bukan putih, bukan hitam, dia kelabu, dia in between macam ni kan doktor? Dia bergantung, kita ada yang kalau hitam tu yang normal kan, dia ada light grey, dark grey, ada yang very bright. Kalau tengah-tengah yang sangat putih tu adalah tulang. Okay. Okay. Yang and then you nampak bonjol tu adalah macam apa tu, jantung lah kat situ. Ya, okay. Okay, dekat sini. Dekat sini kan doktor. Alright. Now, saya nak tanya sikit doktor, daripada X-ray yang normal ni itself, macam ada orang kata X-ray saya dia lagi hitam sikit doktor, X-ray saya dia lagi putih sikit. Jadi, boleh tak doktor Azlan terangkan faktor-faktor yang menyebabkan setengah-setengah X-ray tu dia sengit sikit, setengah-setengah X-ray tu dia lebih putih dari segi dia punya penetration dan sebagainya. Dan kalau orang boleh tak doktor terangkan perkara-perkara begitu yang menampakkan pada mata orang biasa dia nampak X-ray dia pelik, tapi bila pakar macam doktor tengok, doktor kata ni normal ni, macam mana tu doktor? Okay, satu faktor ialah cara X-ray tu diambil. Sometimes dia ada dia punya cara macam mana kita collimate untuk ambil X-ray tu. Kalau terlebih atau kurang dia akan nampak jadi lebih gelap. Kalau katakan terlebih sangat dia punya collimate dia akan nampak lebih sangat terang. So X-ray tu lagi jadi macam suboptimal lah, tak cantik lah. So dia ada factor is badan tu sendiri. Sometimes because setengah orang badan dia agak lebih besar kan. Lebih besar. So dia banyak tisu. Tisu tu akan menyebabkan banyak serapan oleh X-ray, menyebabkan dia nampak sangat putih. So kadang-kadang dia boleh mengganggu X-ray tu, sama ada lebih cantik ataupun tidak cantik lah. Tapi kalau katakan setengah orang buat kan, kita kan kalau buat X-ray kan dia suruh berdiri dan tarik nafas supaya angin lebih banyak masuk, so dapat X-ray yang lebih cantik. Kalau macam kita buat secara baring atau duduk, so kadang-kadang X-ray tu tak berapa cantik, dia nampak macam putih. So dia akan menyebabkan susah juga untuk nampak patologi di situ.
Okay, faham. Alright. So, saya nak reminder sikit kepada followers Dr. Malam, viewers pada malam ini dan semua rakan-rakan dekat luar sana, sebaik-baiknya X-ray ini perlulah diinterpretasi oleh doktor ataupun doktor pakar. Ya, sebab cara pengambilan, ya, cahaya, orang yang mengambil dan sebagainya membezakan gambar tu. Kenapa saya timbulkan perkara ni? Sebab saya pernah ada seorang saudara jauh yang telefon yang dia kata saya nak saman doktor ni sebab bila saya bandingkan dengan Google, X-ray saya lain dengan normal chest X-ray. Jadi doktor ni dah salah interpretasi dah. So daripada persepsi orang awam kan, tapi sebenarnya bila dilihat balik X-ray dia sebenarnya normal, tapi kita panggil sebab rotated. Orang panggil lah kalau doktor pakar report selalu dia cakap rotated kan. Jadi mintalah bantuan doktor macam Dr. Azlan ke, boleh bawa gambar dan sebagainya, minta untuk reporting boleh buat ya. Macam dekat tempat kami, boleh kamu bawa gambar, kamu bawa CD dan sebagainya, you bagi and then doktor akan tengok. Tapi kadang-kadang dia panggil lah, dia nak sembang. Okay, dia nak tanya sejarah dan sebagainya, dan dia boleh buat report, nak repeat pun boleh juga. Alright, itu soalannya. Daripada comment section kan Dr. Azlan, ramai yang sekarang masih berada dalam kuarantin. Contohnya Azizah Zabah, dia kata kuarantin hari ketiga, batuk teruk. Ya, dan Padilah Salaman, dia kata saya hari ketiga kuarantin. Ya, dan ramai yang cakap tengah berkuarantin sekarang. Ita, dia kata positif 5 hari, simptom batuk selsema, sakit dada, sakit kepala, demam. Jadi saya rasa tak salah kalau kita semua ambil sedikit masa untuk doakan mereka-mereka yang dalam kuarantin ni. Semoga diberi kekuatan, semoga diberi kesembuhan. Sama ada yang sesama Islam ataupun any other religion, I think we can pray for each other so that you know they can come out of this difficult test. Now, doktor, saya nak pergi ke next question. Doktor dah tunjukkan apa itu normal. Now, kalau COVID, macam mana pula rupa bentuk paru-paru, X-ray yang nampak putih kelabu sekarang ni, bagaimanakah ia akan berubah? Share sikit, okay. Doktor. Okay, setelah COVID ni melanda, so pada mulanya kita tidak pasti actually apa dia punya penemuan di dalam di X-ray jika dibandingkan dengan jangkitan yang lain, viral ataupun bakteria yang lain. Tapi setelah berapa lama kajian dibuat, didapati X-ray untuk pesakit COVID ni agak klasikal. Walaupun dia tak very sensitive, tapi kalau katakan untuk kes yang severe form, ia agak klasik untuk COVID macam ni. Sekiranya tuan-tuan lihat di dalam X-ray ni, dia nampak tak X-ray bandingkan X-ray normal tadi tu, dia sangat putih, dan putih dia ni dia lain daripada yang jenis-jenis viral apa ni, jenis bakteria atau viral ataupun masalah paru-paru yang lain. Dia punya putih tu dia macam kabur tau, kabus. Seolah-olah macam kita, ini adalah antara early stage dalam kes COVID, dan dia selalunya sangat kata bertompok-tompok di dalam paru-paru daripada dan selalunya dia berada di bahagian tepi paru-paru berbanding dengan jenis bakteria infeksi yang lain. Kalau dilihat untuk kes-kes untuk dari berdasarkan pengalaman saya dan juga apa-apa semua doktor tahu, kalau macam sejenis bacterial infection, jangkitan bakteria macam dia yang paru-paru berair lah orang katakan, selalunya dia punya putih tu is lebih putih lah. So dia akan pergi satu tempat, sama ada di atas, di bawah, tapi lebih kepada tengah-tengah. Tapi untuk kes COVID ni, dia bertumpuk-tumpuk putih dan selalu menyerang di bahagian tepi paru-paru. Seperti yang kita dapat lihat dalam X-ray ni. So ini antara yang klasik finding dalam COVID case lah. Okey, tepi bahagian tengah ke tepi bahagian luar, doktor? Tepi bahagian luar. Alright, okey. So ini klasik COVID lah ni. Yes. Selalu kalau tengok ni, memandangkan sekarang ni banyak kes COVID, bila datang kes macam ni memang terpaksa memang fikir this is COVID lah, unless kita sampailah kita dah buat RT-PCR untuk proof dia sebagai COVID. Okey. Saya nak kupas sedikit eh. Saya nak throwback sikit dengan Dr. Azlan. Doktor pernah tak belum ada PCR result tapi doktor dah cakap ini COVID? Boleh tak doktor pernah. Ini antara yang permulaan kes yang dulu yang pernah kita dapat masa wabak apa ni COVID ni melanda, especially masa time sebelum masuk MCO yang kedua kan. Yes. Di mana kita masa yang pertama tu tak berapa sangat orang kata banyak lagi kes-kes apa ni emerging COVID ni, bila masuk yang tu then banyak kes macam ni. So bila patient datang dengan macam ni, kita lihat dia tengok kenapa dia punya paru-paru nampak sangat kabur di bahagian tepi. So bila nampak dia macam tu, dah terfikir dah ini adalah COVID unless proven otherwise. So memang ada beberapa kes dah masa dahulu kita nampak macam ni.
So, untuk pengetahuan you guys, Dr. Azlan ni ketika itu berfungsi sebagai bomoh lah dekat Columbia Asia Ceras, sebab ada beberapa kes yang sangat klasik dengan tengok X-ray, dia call saya, malah patient ni COVID weh. Dan saya bau gelabah nak cari patient, mana patient, mana patient guys. Dan ada banyak kes yang sebab waktu tu PCR lambat sikit result dia. Ada yang sehari, ada yang dua hari, kita terpaksa hantar keluar. Kita tak ada facility di swasta awal sebelum ada vaksin dan sebagainya. Jadi kita tak nak prejudice lah. Alright, dan banyak kes yang bila kita tengok X-ray, pakar, bila dah tengok, dia bandingkan dengan kes-kes clinical X-ray yang lain, mereka dah cakap ini memang nampak macam COVID, mulakan rawatan seperti COVID. Okay doktor, kita dah tengok X-ray normal dan kita dah tengok X-ray COVID, dan ramai yang tulis kat ruangan komen ni cakap, oh my god, macam ni ke paru-paru COVID? Yes guys, yes, macam ni lah paru-paru COVID. Yeah. Jadi kalau dah paru-paru macam ni, ada orang nak cakap COVID ni selsema biasa sahaja ke, COVID ni adalah konspirasi sahaja ke, kalau kamu tengok X-ray sebegini, kamu mesti address yang ada sesuatu yang tidak normal. Okay doktor, doktor explain normal X-ray dengan COVID X-ray. Boleh tak doktor explainkan dari segi stage-stage sedikit? Dari segi perbezaan, okay, before that. Boleh tak doktor terangkan apa yang menyebabkan X-ray ni jadi bertumpuk-tumpuk ni? Okay, so apa yang terjadi actually bila ada jangkitan paru-paru yang kita panggil sebagai pneumonia. So basically untuk kes-kes pneumonia, tak termasuk COVID juga, apa yang terjadi adalah bila kita dapat jangkitan, dia jangkitan tu akan pergi ke dalam kita panggil macam alveola, itu kantung macam kantung udara di dalam paru-paru yang biasanya berada di dalam hujung-hujung bahagian tepi paru-paru. Okay, so seperti yang tuan-tuan perempuan dapat lihat, bawah tu ada benda bulat tu, itu adalah kita panggil dia alveoli. Dia ada banyak, berjuta-juta di dalam paru-paru tu. So apa yang terjadi, jangkitan ni dia akan memenuhi dalam bahagian alveoli tu, itu cecair lah, cecair jangkitan. Sama ada cecair biasa, nanah, okay. So apa jadi, apa yang terjadi dalam kes COVID ni, biasanya pada awal jangkitan, dia akan memenuhi dalam kurang dalam separuh lah daripada kebanyakan daripada alveoli. Itu sebab kita akan nampak macam kabur dalam dalam X-ray itu. Ini antara tanda-tanda awal untuk jangkitan COVID. Okay. So dia ini antara, bila berlaku macam ini yang kita panggil dalam early stage. So dalam kes-kes dalam jangkitan awal COVID, biasanya kadang-kadang X-ray ataupun CT scan dia buat, dia akan nampak normal dahulu. Okay. So dalam masa, so untuk sama ada normal ataupun dia akan nampak macam ada sikit-sikit saja yang kabur-kabur nampak jangkitan dalam paru-paru tu. Okay, alright, faham. So ini adalah sebab yang menyebabkan nampak putih-putih dekat paru-paru tu, betul tak doktor? Ya, betul. Alright. Boleh tak doktor terangkan dari segi stage-stage COVID tu, apakah perubahan yang mungkin berlaku? Okay. So kalau lihat contoh X-ray ni, pada mula macam kes yang kita pernah nampak dulu kan, mula-mula pasien tu datang dengan X-ray normal sahaja. Selepas beberapa hari, dalam masa mungkin 4-5 hari, kita akan nampak tumpuk-tumpuk sedikit di bahagian di gambar A yang normal, B tu ia akan nampak sikit-sikit ada macam tumpuk-tumpuk putih di bahagian tepi. And then selepas 4-5 hari, tumpuk-tumpuk tu akan bertambah lagi pada di gambar pada gambar C tu. C. So dia akan bertambah, yes. And then later, kemudian selepas dalam masa mungkin 8 hingga 10 hari, as dia progress, dia akan nampak dia lagi banyak daripada bawah paru-paru tu, dia akan pergi dekat tengah-tengah dan seterusnya pergi dekat atas. So gambar D tu bila dia dah sampai peak, dia akan menyebabkan putih tu lagi bertambah banyak. Maksudnya cecair tu telah memenuhi ruang-ruang udara di dalam paru-paru tu yang kita panggil dia consolidation. So long as dia pergi dalam masa 14 hari, mungkin dan kita telah memenuhi seluruh paru-paru tersebut. Okay. Macam kita nampak gambar F tu. F tu, alright. Okay, doktor terangkan dia berubah daripada, tadi kita dah tengok normal dan perubahan-perubahan yang berlaku itu. Biasanya perubahan ini, apa perkataan perubatan yang doktor gunakan untuk describe perubahan ini? Untuk COVID ni, biasanya dia memang classic finding dia, kita panggil dia ground glass opacity. Biasanya dia multifocal, dua-dua belah bilateral ground glass opacity yang kita akan nampak dalam peripheral distribution di tepi-tepi hujung paru-paru. Okay, bilateral peripheral ground glass opacity with peripheral distributions lah. So tumpuk-tumpuk putih di bahagian tepi paru-paru. Okay, apa maksud ground glass appearance tu, apa dia doktor?
Okey. Ground glass ni dia ibarat macam kita tengok di cermin, kalau di kalau masa kalau apa ni macam winter, dia akan cermin kita akan nampak macam kabut saja, tapi kita mesti lagi boleh nampak di bahagian luar cermin tu pokok-pokok tu semua. So kita panggil dia ground glass. Ini adalah classic findings dalam COVID. So bila sebab jangkitan lain dia tak ada macam ni sangat rasanya. Sama ada kita pernah dapat paru-paru berair sebelum ni, viral infection, dia tak macam ni. Dia memang bila keluar kes COVID ni, dia memang inilah finding dia, memang klasik untuk COVID case. Macam ada tumpuk-tumpuk putih. Yes, ini menunjukkan bahawa plastik ini masih apa, dalam early stage untuk COVID infection. Okay, alright. Now, okay, doktor dah terangkan bahagian tu. Macam mana pula dengan perubahan-perubahan yang berlaku dekat tengah-tengah tu yang sampai nampak tumpuk dia lagi jelas tu? So bila bila kes tu dah bila apa ni pesakit semakin teruk, okay, jangkitan tu semakin teruk, dia akan beralih daripada pasal yang lain. Kita panggil dia progresif. Progressive stage. Daripada early stage ground glass tu dia jadi progressive, makin teruklah. So bila apa yang berlaku tu, kantor-kantor air tu dia punya dinding tu akan menjadi lebih lebih apa, bengkak, inflamed. Okay. So bila jadi macam tu, dia akan yang kabut tu dia akan jadi lagi banyak dan jadi lagi tebal. So kita panggil dia macam crazy paving. Crazy paving ni dia macam bentuk apa tu, bata-bata yang kat jalan tu. So dia akan jadi lebih kasar. Dia akan jadi nampak lebih kasar. Itu menunjukkan dia semakin masih progress lah. Alright, okay. So dah ramai dah terkejut dengan apa yang kita cuba sharekan malam ni. Ramai dah tanya macam-macam soalan. Contohnya sis Eja-Eja ni dia tanya tak boleh pulih ke. Ada pula yang dah mula cakap, aduh bahayanya COVID ni rupanya, baru takut dengan izin. Dia kata Allah bahaya rupanya COVID ni, takutnya dengan izin. So ramailah yang baru sedar. So inilah antara sebab kenapa walaupun dah bosan dengan COVID ni, saya still keluarkan topik COVID ini. Jika soalan anda di ruangan komen bertanya, saya semput patut tak saya buat X-ray, saya masih batuk-batuk selepas habis kuarantin, patut tak saya buat X-ray, kami akan jawab soalan tu later sebab Dr. Azlan akan sharekan sedikit sebanyak lagi. So sekejap je lagi bagi doktor ruang untuk dia terangkan dan saya akan cater soalan-soalan kalian di ruangan komen. Teruskan komen soalan anda, don't worry, dan boleh share simptom-simptom anda ketika COVID dan selepas habis COVID supaya kita pun nak faham, kita nak tengok apa yang normal dan apa yang tak normal dan apa lagi yang kita boleh buat untuk bantu pesakit. Okay doktor, tumpuk-tumpuk putih lepas tu jadi lebih kasar seperti batu bata di jalan raya. Apa, what's next? Apakah progressionnya selepas itu? Okay, apa ni, semakin lama semakin bila kita tu semakin jadi semakin teruk, yang sebaik, macam saya terangkan tadi tu, air tu dia akan memenuhi kantung air yang ada dalam paru-paru tu kan. So bila dia dah jadi penuh, sudah so akan jadi lebih menyebabkan ground glass tu dia dah makin hilang. So dia akan jadi lebih, dan kita tu akan menjadi lebih teruk lah. Ini kita panggil macam peringkat peak yang paling tinggi sekali. Bila masa COVID dia apa, paru-paru tu akan terbentuk apa yang kita panggil consolidations. Masa ni kita dah tak nampak lagi dah belakang-belakang tu, salur darah tu semua tak nampak. So ini yang boleh dikatakan peringkat yang paling teruk dalam satu jangkitan COVID. Biasanya berlaku dalam antara masa 10 hingga 14 hari. So this tiga finding ni adalah antara finding yang paling utama untuk pada dalam masa 2 minggu bila seseorang itu mendapat jangkitan COVID lah. Ground glass, crazy paving dan juga consolidations. So menunjukkan ini adalah acute phase dalam sesuatu jangkitan COVID pada setiap sakit. Alright. Okay, so tiga ya guys, saya recap balik apa yang Dr. Azlan cakap. Siapa yang ingat lecture daripada Dr. Azlan boleh letak di ruangan komen. Dr. Malan nak ingatkan balik tiga perkara, tiga findings yang biasanya dijumpai di paru-paru pesakit apabila dijangkiti COVID. Yang pertama kita panggil ground glass appearance, doktor cakap tumpuk-tumpuk putih tadi. Lepas tu yang kedua crazy paving yang macam batu-bata dekat jalan raya, dia jadi makin keras. Dan ketika ini doktor kata dalam alveoli tu, dalam kantung udara dekat paru-paru yang sepatutnya ada angin, ada udara saja, sebenarnya dah ada cecair. Cecair tu apa? Jangkitan ni daripada nanah, kita panggil mucus, macam sesema gitu kan. Dia dah duduk, dia dah clog dah, dia dah sumbatkan kantung angin yang berada di dalam paru-paru. Dan kemudiannya dia jadi putih, macam slide ni dekat bawah ni dah putih habis, dia tak ada tumpuk-tumpuk dah. Dia dipanggil consolidation ni, kantung yang nampak separuh air tadi sepenuhnya dipenuhi dengan air. So Ukno daripada YouTube punya viewers betul dia jawab ground glass appearance, crazy paving dan
Yang ketiga adalah consolidation. Yay. Alright. Doktor, this is very interesting. Kenapa yang ni terlampau putih, doktor? Sebab yang saya, macam yang saya dah sebutkan tadi lah, maknanya COVID tu dia dah kan dia kan macam yang kurang dia dah penuh, so that's why dia dah jadi consolidations lah. Maknanya memang itu antara yang peringkat yang paling teruk dalam satu COVID infection. Alright, okay. So saya nak ambil salah satu soalan daripada ruangan komen, kita jawab sama-sama doktor. Jessica Niwashini ni, dia kata selepas COVID saya masih batuk tapi tak kerap sangat. Suara jadi macam radio lama. Ada kalanya suara macam biasa tapi tiba-tiba suara jadi kecil. Kalau simptom macam ni kan doktor, selepas habis COVID, doktor sarankan mereka buat X-ray ataupun tidak? Actually dia bergantung kalau berdasarkan kajian sekiranya memang ramai menghadapi masalah selepas menghadapi apa ni selepas mendapat jangkitan COVID. Setengah patient ada yang pulih sepenuhnya, manakala sebahagiannya masih lagi mempunyai simptom-simptom ringan. Okey, ia kalau sekiranya tuan-tuan atau perempuan yang masih lagi mengalami certain gejala, bolehlah I think berjumpa dengan doktor. And then I think the first line yang kita boleh buat biasanya kita akan buat chest X-ray semula. Alright. Selepas jangkitan. So untuk melihat sama ada perlu dilakukan further investigations macam CT scan untuk melihat kalau mempunyai apa ni komplikasi yang kita akan bincangkan nanti kemudian. Alright, okay. So komplikasi lain tu saya nak bawakan you all ke sini pula. Alright, ke ni kita dah bincang doktor? Ni macam doktor cakap tadi lah ya. Ni antara stage yang kita dah bincang tadi lah. Alright, so nak tengok dengan lebih jelas. Saya nak tambah malah. Boleh, doktor. Okay, selepas nanti semua orang takut dia tengok jadi macam ni. Apa jadi selepas tu? Okay, biasanya COVID ni selepas kita dapat jangkitan dalam masa mungkin antara 14 hari, dia akan mengalami satu fasa penurunan iaitu fasa absorption. Maknanya di mana paru-paru tu akan start pulih actually. Okay. Kita panggil dia absorption stage lah. So maknanya all kesan-kesan ni dia akan nampak berkurang. Tetapi secara lebih kurang bergantung kepada how actually severe kita mendapat COVID pada masa itu. Kalau setengah orang yang mempunyai just a mild infection saja sikit-sikit, tak semua orang mempunyai akan mendapat tiga-tiga finding ni. Ada setengah orang just ground glass saja, lepas tu dia okay. Okay, ada yang akan mendapatkan, ada yang boleh dapat sekali tiga-tiga ni ataupun satu atau dua sahaja. Tapi selepas fasa ni, dia akan start pulih. So, sebahagian patient, especially macam mungkin satu per tiga, dia akan ada lagi kesan-kesan sedikit lah residual dia punya COVID infection. Berdasarkan kajian, satu per tiga untuk patient ni, ada yang akan mendapat komplikasi. Satu per tiga lagi, dia boleh sembuh sepenuhnya. Yang satu per tiga lagi mungkin dia akan ambil masa yang agak lama lah untuk dia sembuh. Okay, so itu antara yang kita nampak lah pada pesakit COVID selama ni. Okay, so nak menjawab, kalau saya rumuskan daripada apa yang Dr. Azlan cakap, nak menjawab juga kerisauan dan kegelisahan viewers yang ramai tanya tak boleh baik ke, tak boleh baik ke, sebenarnya boleh baik, ada peluang untuk baik dan tak semestinya semua orang yang COVID daripada yang pertama sampai terakhir tidak ada yang tak ada perubahan pun pada paru-paru, ada yang pertama saja dan sebagainya. Jadi kebanyakan orang memang akan pulih, boleh pulih lah. Saya rasa kalau yang saya ingat, saya sembang dengan Dr. Azlan tadi, dia kata lebih kurang 30% ya doktor. Satu per tiga, satu per tiga pulih sepenuhnya ya, yang baki sahaja. Jadi ini yang doktor terangkan tadi ya. Bila masa nak buat X-ray balik, bila masa nak buat CT scan, bila masa nak buat ujian darah dan sebagainya bergantung kepada doktor yang merawat anda. Boleh doktor terangkan sedikit tak bila masa nak buat ujian-ujian ni doktor? Okey, untuk pesakit yang macam mungkin datang dengan apa ni kategori 1 atau 2, kalau dia tidak mempunyai, selepas dia pulih tidak mempunyai apa-apa simptom, actually tak perlu pun untuk buat follow up ataupun chest X-ray. And then kalau katakan dia mempunyai ada mild symptom saja, pun actually kalau katakan dia penuh sembuh sepenuhnya ataupun masa dia katakan dia admitted and then after that last chest X-ray nampak normal, actually tak perlu follow up. Tapi kalau sekiranya dia masih lagi mengalami certain-certain gejala macam batuk pemanjangan ke, letih, boleh actually pergi untuk follow up dan kita cadangkan maybe antara
2 bulan atau 3 bulan. Kenapa lama? Kita nak tengok the interval. Because COVID ni dia tak macam bacterial infection. Kalau kes yang macam pneumonia sebelum COVID ni datang, kita kalau katakan patient tu dapat jangkitan paru-paru, kita akan cadangkan dalam masa 4 minggu untuk repeat chest x-ray. Kenapa? Okay. Sebab kita takut ada kanser ke masa tu kan, kalau tiba-tiba masih lagi ada lagi jangkitan tu. Tapi COVID ni is just a COVID. So that's why kita lebih cadangkan lebih agak lama sikit, mungkin dalam antara 8 hingga 12 minggu untuk tengok sama ada still lagi ada abnormality dekat dalam chest x-ray dia. Dan sekiranya ada abnormality, maybe doktor merawat mungkin boleh consider sama ada perlu buat CT scan ataupun tidak. Alright, okay. So siapa yang tengah view malam ni, yang kamu pernah buat x-ray sama ada ketika COVID ataupun selepas COVID, boleh share di ruangan komen, kita nak tengok juga apakah kekerapannya. Dan siapa yang ada gejala tapi tak pernah buat x-ray dan sekarang baru terfikir pun boleh sharekan apa opinion you all buat masa sekarang. Tapi doktor, interestingly memang ada viewers kita yang bertanya, contohnya Anna, dia tanya, Dr. Azlan ataupun doktor lah, dia katanya ada limit tak kekerapan untuk seseorang itu mengambil x-ray? Dan saya nak tambah sikit soalan saya, boleh tak doktor tolong terangkan kepada viewers kita apa risikonya bila buat x-ray terlampau kerap dan apa risikonya kalau seseorang pesakit tu tak nak buat x-ray langsung? Saya tak nak doktor, dah banyak risiko saya dengar, saya tak nak buat x-ray langsung. So boleh tak doktor share sedikit? X-ray ni actually kalau banding dengan CT scan, dia punya tahap radiasi dia sangat rendah. Tapi kita tak adalah galakkan untuk setiap minggu untuk buat x-ray. Tapi bergantung juga pada doktor. Kadang-kadang kalau macam patient yang macam masuk di hospital disebabkan COVID, kadang-kadang kita akan buat x-ray tu setiap hari. Tapi because kita akan balance antara benefit dengan risk. So bila alright, benefit tu lebih tinggi daripada risk, so is okay. Dia tak ada terlampau apa-apa risiko nak kata mutasi ke pun tak ada. Untuk kes yang follow up, jadi kalau katakan tidak mempunyai simptom, tak perlu buat x-ray. Sekiranya masih ada, ia bergantung pada doktor sama ada perlu buat x-ray ataupun tidak. Tapi kekerapan tu tak ada kerap sangat dan dia tak adalah mendatangkan actually bahaya sangat kalau kalau ia kerap dibuat. Tapi tengok jugalah sama ada perlu atau tidak. Okay, alright. Saya nak tanya lagi satu soalan daripada Sis Pavitra Devi Subramaniam. Hi Dr. Azlan, boleh ke x-ray kalau anak berumur 2 tahun post COVID? Jadi x-ray di kalangan kanak-kanak ni doktor, ada sedikit kerisauan di kalangan ibu bapa dan sebagainya in terms of risk, benefit dan sebagainya. Anything specific doktor nak terangkan kepada parents today? Okay, untuk kanak-kanak, sepanjang saya punya pengalaman, actually kalau dibandingkan dengan adults, dia punya finding untuk COVID dalam budak-budak ni agak non-specific. Memang betul ada yang ground glass, tapi kadang-kadang is dia punya finding tu macam sama dengan viral infection yang lain. Kalau katakan dia dimasukkan di hospital, biasanya doktor akan buat x-ray at least as a baseline lah. Kalau sekiranya tidak masuk hospital, tidak diperlukan masuk hospital, maknanya dia mild symptom. Actually x-ray pun tidak perlu sebenarnya. It just bergantung kepada tahap macam mana tahap dia punya kesihatan. But x-ray is not compulsory lah actually. Alright, okay. So doktor tak sabar-sabar, ramai orang tanya, contohnya si Syamla Subramaniam, dia kata I COVID October last year tapi still hard to breathe. Ada juga yang masih bertanya, saya bekas pesakit TB dan you know semua orang dah tanya dia post COVID. Jadi tak doktor tak boleh delay dah. Boleh tak doktor share tentang post COVID, bagaimanakah rupa paru-paru? Okay, ini adalah contoh post COVID. Apa yang berlaku berdasarkan kajian, kita tahu kebanyakan pesakit yang kena sembuh daripada COVID tak ada komplikasi. Okay, dia mungkin mengalami certain gejala seperti batuk, sakit badan kan, sendi. So dia dan kes-kes macam ni tidak memerlukan rawatan susulan. Tetapi sebahagian pesakit, especially kes-kes yang masa dia kena COVID tu, dia memang jenis yang dikategori sebagai moderate or severe, kes-kes macam ni masih memerlukan clinical ataupun radiological follow up. So kita biasanya cadangkan at least sampai 3 bulan. Tapi so far study memang sampai 6 bulan je, sebab since COVID ni baru, dia tak ada lagi long term punya ni. Memang tak ada guideline lagi, tapi itu antara cadangan lah untuk melihat. So untuk post-COVID, ada dua actually, dia yang untuk paru-paru, apa yang saya terangkan dari segi paru-paru ya. Ada dua komplikasi utama yang kadang-kadang yang kita suspek untuk kes jangka panjang post-COVID. Satu adalah darah beku.
Okey, Alright. darah beku. Yang tapi yang paling di yang sekarang orang tengah tengok kan, yang risau adalah fibrosis, iaitu parut Alright. ataupun luka di Betul. dalam paru-paru. Seperti yang anda Doktor lihat nak, kat dalam apa ni? Doktor nak CT tunjuk scan juga. ni kan. Yang Ke tadi yang boleh, ni. yang tadi boleh, yang tadi, yang ni Okay. boleh. Alright. Okey. Okay. So, nampak tak yang sekarang ni, ini adalah CT scan. Okey, CT scan ni dia lebih detail daripada X-ray, tapi tak semua kes memerlukan CT scan. Hanya kes-kes yang boleh impak untuk impak apa ni? Rawatan susulan ya, sama ada untuk prognosis ke ataupun ada kemasan-kemasan, baru kita akan order CT scan. So apa yang anda lihat di dalam CT scan ni, dia berbeza dengan yang masa acute stage. So this is antara yang late stage komplikasi. So apa yang kita dapat lihat, dia macam ada line-line kan, band, reticulation, itu yang kita namakan dia fibrosis, macam parut. So kadang-kadang orang tanya, adakah parut ni dia boleh pulih ke atau tidak pulih? So susah nak jawab actually, sebab kita kena lihat dalam jangka masa panjang. Tapi kalau sekatakan dalam masa 6 bulan parut ni still ada dan patient pun ada masalah lagi, so kita boleh consider dia sebagai fibrosis lah, parut. Alright, okay, faham. So fibrosis adalah parut yang berlaku pada paru-paru macam yang doktor dah terangkan tadi. Jadi masih kepada ramai yang bertanya, ya, saya lepas COVID dah habis 4 bulan, dah sebulan, dah 12 hari, macam mana masih batuk dan sebagainya, anda boleh buat pemeriksaan dengan doktor berdekatan. Ya, Doktor Azlan cerita paru-paru, 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 tapi saya sebagai doktor kecemasan yang tengok overall, saya juga risau tentang jantung. Nah, kadang-kadang kamu rasa semput, kamu rasa lemah, kamu rasa batuk dan kamu rasa itu semua daripada paru-paru. Batuk pun sebenarnya boleh disebabkan oleh masalah jantung. Especially kita panggil heart failure dan sebagainya. Betul tak doktor? Patient datang Yes. minta buat X-ray je. Doktor Azlan memang ada pengalaman. Patient pergi jumpa doktor pakar jantung sebab sakit dada dan sebagainya. Doktor hantar buat X-ray, tiba-tiba Doktor Azlan call. This is COVID. So memang kadang-kadang ya, gejala yang anda rasakan tu tak semestinya apa yang sebenarnya diagnosis ya. Jadi pesakit-pesakit selepas COVID, kalau kamu masih mengalami lemah, batuk dan sebagainya, berjumpalah dengan doktor dulu, dapatkan pemeriksaan klinikal, bagi doktor dengar paru-paru, tengok jantung dan sebagainya, dan ikutlah nasihat mereka untuk buat test-test yang perlu. Ya, dan kalau kamu rasa nak datang nak buat X-ray saja, doktor saya nak buat, minta buat X-ray untuk kepastian, nak minta doktor report kan, boleh. Saya dah letak link dekat ruangan komen. Sebenarnya kalau you all tanya mahal tak X-ray, mahal tak CT scan, saya akan cakap lagi murah daripada you all punya smartphone. Jadi bolehlah cuba usahakan, because at least you nak tahu. Kanak-kanak pun sama juga, tapi kanak-kanak saya cadangkan jumpa dengan doktor pakar dulu. Bagi doktor pakar test, doktor pakar kanak-kanak kata okey, proceed, saya sarankan buat ujian ini, ujian ini, dan baru buat ya. Sebab kalau tak, kamu baca report Dr. Azlan ataupun Dr. Wahida, nanti you apa confused, tak tahu apa yang doktor explainkan tu. Kena ada doktor yang terangkan balik kepada anda. Alright doktor, saya nak jawab sedikit soalan ni. Ada sis tanya, ada tak suggestion dan supplement ataupun vitamin selepas COVID? Saya selalu cadangkan selepas COVID, banyakkan ambil makanan-makanan protein. Sebab badan tengah healing, banyak antibody dibina, kurangkan aktiviti fizikal dan startkan exercise paru-paru. Ada video khas untuk post-COVID care. So you boleh pergi dekat my YouTube channel ataupun my Facebook channel, you search sebagai post-COVID care, kamu boleh cari di situ ya. Yeah, okay, saya nak bagi Dr. Azlan sambung sedikit dahulu tentang perubahan yang berlaku dalam paru-paru dalam jangka masa yang berbeza selepas COVID ni. Orang-orang yang kata saya COVID Oktober tahun lepas, saya COVID Ogos tahun lepas, doktor boleh tak share dengan kita orang perbezaan X-ray ini? Okey, ini antara contoh apa ni, perubahan pada paru-paru dalam masa sebulan dan juga tiga bulan. So seperti yang kita dapat lihat kat sini, masa 3 bulan, masa sebulan pun jangkit apa ni, kesan daripada COVID tu masih ada lagi, tetapi berkuranglah kalau dibandingkan dengan yang masa dalam masa 2 minggu yang kita kena COVID. Okay, so masa tu dia masih lagi macam ground glass, tapi tak seteruk masa peringkat pertama dulu lah. Okay, masa ni dia dalam perubahan macam band. Tapi kalau gambar yang bawah tu, nampak dia dah makin lebih berkurang. So kita tak pasti masa ni, masa sama ada dia masih lagi dalam proses, masa ni actually dia dalam proses penyembuhan. Tapi selama ada dia akan develop paru atau tidak, masih awal lagi untuk kita tentukan. Okay, yeah, itu sebab patient masih kena buat follow up and then lihat macam mana function paru-paru dia. Okay.
Okay. Okay, alright, faham. Okay, so doktor, saya nak tanya sikit sambungan daripada soalan ni, eh, sebab ada viewers yang tanya. Encik Abu Bakar, dia kata, saya kena pergi ke slide sebelum ni. Dia kata, apa berlaku kepada jantung bila paru-paru tu seteruk F? Kalau doktor boleh berikan sedikit, when the lung is so hypoxic, the heart pun actually will fail jugalah kan doktor? Memang betul. Actually COVID ni dia akan menyebabkan multi organ punya involvement, tapi of course paru-paru adalah utama. Memang ada kajian juga menunjukkan memang ada certain apa ni, kesan pada jantung. Tapi untuk saya belum detail ni, saya tak berani nak cakap lebih-lebih lah kat situ. Memang ada kadang-kadang myocarditis, pericardial effusion, yes, one of the yang very rare complication, dan mungkin ada kita terjumpa untuk certain cases lah. Yes, okay. So biasanya memang kalau dalam clinical setting kan doktor, kalau macam kat sini COVID ni biasanya physician lah, kalau Dr. Amir ke Dr. Peter ke yang rawat, kalau perlu dia akan rujuk kepada doktor pakar jantung jugalah. Kadang-kadang memang sampai efek jantung. Dan kalau secara mudah ni saya nak cerita, nak tambah sikit daripada jawapan Dr. Azlan. Bila paru-paru dah rosak, Dr. Azlan tunjuk tadi putih bahagian bawah tu, maksudnya kapasiti paru-paru untuk tarik oksigen dan simpan oksigen, beri oksigen kepada seluruh badan dah berkurang. Maka jantung dapat kurang oksigen, otak dapat kurang oksigen, buah pinggang dapat kurang oksigen, semua orang kurang oksigen. Sebab apa? Sebab tangki dah kurang dah. Maka semua organ akan affected juga. Dan ini juga akan menyebabkan sistem imun dalam badan rendah, dan badan ni, tubuh kita ni senang dapat jangkitan lain. Jangkitan bakteria pula, sampai doktor kena start antibiotik, kita panggil secondary bacterial infection, jangkitan-jangkitan lain pun boleh kena juga. So doktor akan ongoingly check dan tengok apa yang berlaku dari hari ke hari. Especially dari segi oksigen, dari segi asid dalam darah, carbon dioxide dalam darah dan sebagainya. So ini semua akan dibuat oleh doktor pakar general, kita panggil physician ataupun pediatrician, dan juga akan ada involvement doktor pakar bius, anesthetist. So itu sedikit sebanyak nak jawab lah, saya tolong jawabkan sikit doktor. Actually masa COVID ni outbreak dulu, semua orang risau pasal COVID infection kan, takut kan. Tapi I think selepas dah selepas wabak pandemik COVID ni yang dah berlaku, I think sekarang ni masalah dah lebih terarah kepada post COVID punya problem, iaitu apa ni, parut di paru-paru tu. So sekarang ni pun kajian pun masih dilakukan untuk mencari penyelesaian macam mana untuk merawat kes-kes yang fibrotic punya lung disease. Untuk kes-kes post-COVID ni, walaupun waktu sekarang ni memang tiada lagi rawatan yang khusus untuk kes post-COVID fibrosis ni. Yes, betul-betul. Macam ada viewers kita yang cakap kan, dia pernah buat X-ray, ada kesan putih di paru-paru right lower lung. Jadi banyak pesakit macam ni doktor, dia orang sebenarnya nak tahu paru-paru saya dah sembuh ataupun tidak. Apa nasihat Dr. Azlan? Patut ke dia orang secara rutinnya repeat balik X-ray hanya nak tengok sama ada paru-paru dia dah kelabu balik ataupun tidak, ataupun better stick dengan apa yang doktor yang merawat dia nasihatkan? Sekiranya tidak mempunyai simptom, saya rasa kalau nak buat follow up biasa pun boleh, iaitu based on chest X-ray. Sebab untuk CT scan ni, dia lebih kepada reserve untuk kes-kes yang masih lagi simptom yang masih lagi yang kata tak sembuh-sembuh baik juga. Actually lung function pun tak bagus. Baru kita consider untuk buat CT scan. CT scan ni kita tak buat untuk semua orang. Hanya untuk kes-kes tertentu sahaja. Alright. So kalau saya rasa nak kata risau tu, tolong yang cakap. Tapi kes COVID ni dia memerlukan masa yang agak certain untuk certain cases kan. Dia memerlukan masa yang berbeza untuk sembuh. Kita tak boleh nak jangka. So betul. Whatever is, it depends on the symptom untuk seseorang pesakit lah. Alright, okay. Ramai yang bertanya soalan yang sama. Saya ambil wakil daripada satu akak, Kak Isma. Doktor, saya pernah positif, test sendiri kat rumah, kuarantin sendiri dekat rumah. Lepas 5 hari test dah negatif. Tapi lepas daripada tu saya cepat letih, nafas sempur, cepat pening dan sebagainya. Apa nasihat doktor? Saya rasa kalau kes macam ni kita nak untuk buat rawatan susulan lah. Dia berjumpa dengan doktor dan sama dan doktor tu akan decide sama dia at least buat satu chest X-ray untuk lihat any kesan post-COVID yang mungkin kita boleh jumpa kat dalam itu. So daripada situ baru boleh decide untuk apa rawatan yang untuk selanjutnya. Okay, alright. Very nice doktor. Saya nak share sedikit, saya nak doktor share sedikit kisah benar. Case, real case COVID yang Dr. Azlan sendiri diagnose.
dan tengok X-ray dia daripada awal sampai apa ni akhir kisah dia. Nozat tolong upkan slide. I tak boleh nak add to screen. Alright, okay. So boleh tak doktor share tentang pesakit ni? Kita tak nak sebut nama but okay. Ni antara salah satu kes awal awal di kita dulu masa di apa awal tahun lepas saya tak silap saya. Awal masa, tahun lepas betul. Tahun lepas kan. Masa ni sebelum antara adanya yang vaksin. Sebelum adanya vaksin dan kes ni sebelum yang kita punya MCO yang kali kedua kita kena gelombang COVID yang kali kedua. So patient ni datang dengan initially kalau dilihat X-ray dia normal masa yang first mula-mula dia masuk. Tapi dia mempunyai simptom kan. Okay, yeah. And then selepas satu atau dua hari kita akan nampak lihat perubahan pada X-ray dia. Untuk yang first X-ray, apa yang macam saya sebutkan tadi kan, nampak kan dia macam ada tumpuk-tumpuk putih di bahagian tepi paru-paru. Okay. Dalam masa beberapa hari saja, dia punya tumpuk tu makin lagi merebak sampai daripada bawah hingga ke atas. Yes, yes, betul. So patient ni memang dikategorikan sebagai severe severe COVID infection. And then apabila kita buat CT scan, memang dia punya paru-paru dia putih. Seluruh paru-paru dia memang putih mendapat jangkitan COVID pada masa tu. Dan dia ditambah lagi bila kita lihat pula di CT scan tu, patient ni actually ada pula lung underlying lung disease. Maknanya macam dah ada kerosakan. So bila patient ada masalah paru-paru dia awal, mungkin disebabkan oleh merokok ataupun apa-apa saja. Actually merokok antara faktor, risk factor lah menyebabkan kita akan dapat lagi teruk kesan dia. So dia menyebabkan COVID tu, paru-paru tu rosak lagi teruk. Alright, okay. Dan saya just nak bagi tahu dekat Vibos malam ini, patient ini not vaccinated bukan sebab dia anti-vaksin ke apa-apa. Ketika kami terima pesakit ni memang tak ada vaksin lagi dekat Malaysia. Alright, sebab tu kita tunjukkan perbezaan X-ray di kalangan apabila apa ni orang kata tak ada vaksin lagi ketika itu. Memang teruk waktu tu kan, banyak sangat kes yang Dr. Azlan jadi bomoh, dia tengok X-ray je, dia dah cakap dah ini COVID. Tapi dia akan tulislah dekat dia punya report tu, please correlate clinically, maksudnya dia sarankan tunggu juga result PCR ya, tapi daripada pengalaman dia, dia dah rasa dah ini memang COVID. So pesakit ni waktu tu dia memang ada masalah jantung eh, boleh tengok ada klip-klip dekat tengah-tengah tu bypass surgery kan doktor. So dia ada banyak lung problem, comorbid, so that's why dia punya COVID dia agak teruk lah. Yes, dan akhirnya patient ni sebenarnya meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19. So ini adalah antara real case yang kami jumpa di Columbia Asia Ceras itself ya. Jadi pada pesakit-pesakit yang yes doktor. Sebab ini antara case yang saya rasa dalam banyak-banyak case ini antara case yang paling teruk lah dia punya COVID infections. Yes, dah lama sangat dia dirawat oleh pakar-pakar kami di sini dan akhirnya ya, sebab COVID ni memanglah siapa yang sebelum ni rasa COVID ni tak real, COVID ni konspirasi, COVID ni tipu, bolehlah tag mereka, bolehlah minta mereka jenguk sedikit dan lihat perubahan-perubahan pada X-ray yang berlaku. Dan jika ada yang bertanya, doktor, COVID ni bukan selsema biasa ke? Jadi hari ni Dr. Azlan dah berikan jawapan kepada anda semua, kenapa COVID bukan selsema biasa dengan tumpuk-tumpuk putih ataupun keseluruhannya putih. Alright, very 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 nice explanation doktor. Saya nak tanya sedikit sebelum kita dah sampai ke penghujung rancangan, tapi saya ada sikit-sikit lagi soalan nak tanya dengan doktor sebelum habis. Contohnya kalau pesakit yang sebelum ni memang ada kanser, memang doktor pernah kata ada tumpuk-tumpuk putih dan sebagainya dan diorang kena COVID, patut tak mereka repeat chest X-ray ataupun jumpa doktor dulu ataupun buat CT scan? Apa saran dan doktor? Macam mana? Kalau kalau cancer patients. Oh, then, cancer patient. Ya. Yeah. Ke bergantung pada doktor yang merawat dia. Biasanya untuk untuk cancer patients, kita biasanya memerlukan at least CT scan lah untuk melihat dengan lebih jelas actually dia punya apa ni, apa yang telah berlaku pada dia punya paru-paru. So based on the CT scan tu nanti kita boleh lihat dengan apa ni, kat mana apa actually mungkin sama ada dia punya tu di how bad lah actually, actually COVID tu ada atau adakah disebabkan oleh COVID tu ataupun disebabkan oleh kanser tersebut. Alright, so itu ada dua patologi yang berbeza lah. So far saya rasa tak ada lagi lah jumpa kes yang macam tu.
Itulah, alright. Yeah. Saya pun agak tak reti nak jawab jugalah soalan tu. So kalau macam saya bukan pakar, saya akan cakap berjumpa dengan doktor kanser anda balik, onkologis anda balik, minta saranan daripada dia, tengok apa yang dia sarankan. Sebab cancer tu pun saya pun tak pasti soalan tu sama ada is it a primary cancer ataupun is it metastasis. So it's memang berlainan actually. Yes, betul. Alright, very 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 nice explanation doktor. Ramai yang sangat suka dengan explanation explanation doktor hari ini dan gambar-gambar yang doktor tunjukkan sangat-sangat membuka hati dan membuka minda. Kepada viewers yang tengok malam ni, you all boleh letak di ruangan komen apa lagi topik yang you all nak seluruh doktor malam bawakan melalui program sama ada Sahi ataupun program-program yang lain. Apa topik yang you all nak, boleh letak suggestion di bawah. Dan sebelum saya benarkan Dr. Azlan log out, saya nak sedikit Dr. Azlan berikan sedikit pesanan, sedikit nasihat, sedikit tips kepada kami semua di luar ini sempena dah nak masuk ke fasa endemik pada 1 April. Apa pesanan Doktor? Pesanan saya sekarang ni kita pun dah masuk fasa endemik tapi tak boleh leka. Still lagi harus patuhi saranan KKM, jaga penjarakan. Okey, patuhi SOP, pakai mask dan kalau boleh make sure ambil booster. Alright. Okay. Untuk lindungi diri dan keluarga. Alright, thank you so much doktor. Kepada sesiapa yang masih belum boleh terima COVID ni, kenapa bukan sesama biasa, kenapa orang semua doktor-doktor dan hospital ni suka menggembar-gemburkan COVID, you all dah nampak X-ray dengan mata kepala sendiri. After this you all patut tahu apa yang kami risaukan. Thank you so much Dr. Azlan, good night, have a safe drive back to your home. Thank you sebab bersama-sama dengan kami. Bye, hopefully we'll have you again in this flight form. And kepada viewers yang tengok pada malam ini, kalau you all ada apa-apa cadangan tentang apa lagi topik yang you all nak saya bawakan, saya dah pernah bincang pasal gastrik, saya dah pernah bincang pasal cyst di ovari, saya dah pernah bincang pasal COVID pada kanak-kanak, kita dah pernah ada doktor tulang, sakit pinggang, banyak topik saya dah pernah bawakan untuk anda. Alright, of course lah kalau dengan Dr. Malah ni COVID dengan vaksin paling banyak, tapi topik-topik yang lain juga saya bawakan khas untuk you all dan saya bawakan pakar untuk anda. So apa lagi topik yang kamu rasa patut dan sesuai untuk saya bawakan melalui platform ini, pemakanan ke, suplemen ke, vitamin ke, anything you all boleh suggestkan di ruangan komen, saya akan cuba usahakan. Dan saya tahu ada banyak soalan di ruangan komen yang saya tak sempat nak tengok. Jangan risau, teruskan tanya soalan-soalan tu, letak di ruangan komen. Nanti saya akan jawabkan selepas rancangan ini, saya akan reply kepada komen-komen anda. Kepada Bro Alang Ali, boleh kupas tentang long COVID? Sebenarnya saya dah pernah sembang tentang long COVID bersama dengan pakar Dr. Ami dan juga bersama dengan pakar Dr. Peter Pragasem. Boleh klik video-video tersebut di page Shruti Dr. Mala sama ada Facebook ataupun YouTube. Dan saya pernah juga bincangkan tentang kesan jangka panjang COVID-19 di kalangan kanak-kanak bersama-sama dengan lima pakar pediatric. You all boleh pergi tengok juga. Alright. So thank you so much kerana bersama-sama dengan saya dan thank you so much kerana sharekan video ini kepada sebanyak orang yang mungkin dan kepada yang belum terbuka pintu hati untuk ambil vaksin sebelum ini, silalah ambil. Kepada yang belum ambil booster, ya, kamu boleh tengok tadi buat masa sekarang apa yang kita nampak adalah orang yang dah ambil booster, keterukan dia agak rendah sedikit, ya. Orang yang tak ambil booster memang agak teruk sedikit. Jadi kalau anda rasa minda terbuka, rasa boleh terima, ya, rasa redha, ambillah booster. Jangan lupa untuk dapatkan vaksin untuk anak-anak anda. Kita mahu masuk, kita mahu melangkah ke fasa endemik. Kita nak benarkan rakan-rakan kita yang berniaga untuk teruskan berniaga. Kita tak nak ganggu rezeki orang lain. Maka kita kena lindungi diri, lindungi semua. Jangan lupa untuk jaga SOP, jaga diri anda. Ambil vaksin jika anda boleh percaya dan jagalah kesihatan secara keseluruhan. Amalkan kehidupan yang sihat. Alright, itu sahaja daripada saya hari ini, Celoti Dr. Malah pada 10 Mac 2022. Kalau you all suka dengan scrub saya, boleh tengok sponsor di bawah. Very nice, soft, stretchable, colour pun cantik. Till that, it's bye from me, Celoti Dr. Malah.